Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Oke, buat sobat KBR semuanya, terima kasih atas dukungannya, dan buat sobat KBR juga, mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan oleh Gusti Allah, selalu diberikan kesehatan walafiat, dan selalu diberikan rezeki yang luas. Amin amin ya robbal alamin. Oke sobat, malam ini saya Tibrata Rama beserta Mas Wartu beserta abang siapa nih bang namanya, Satria ini, beserta abang apa deh ini, beserta Satria dah, bintang tamu sobat, untuk cerita pengalaman misterinya sobat, karena menurut Mas Wartu beliau banyak pengalaman misterinya. Makanya saya mau dengerin dan saya mau serahin ke Mas Wartu. Silakan Mas atau Bang Satria. Dan oke sobat, ini saya akan tanya sedikit sama Bang Satria ya, aman yang kemarin diceritain sama saya pengalaman di mana itu, di ini Pangklong. Di Pangklong ya, Pangklong. Oke, bisa cerita biar ntar kebaca sama Kibrata. Oke dah, cerita. Waktu itu kan saya pernah mancing di situ berempat itu sama teman-teman. Terus kan dua orang misah tuh dari saya. Dia katanya mau di sebelah sana, yaudah saya sebelah sini. Yang berdua, yang satu lagi tuh sama saya tuh di satu tempat. Gak lama, yang satu itu juga mau ikut misah. Jadi saya tinggal sendirian di situ. Terus pas sendiri itu ada kejadian aneh seperti apa? Awalnya sih. Enggak ada kejadian awal ini apa-apa. Gak lama kemudian tiba-tiba ada cahaya dari tengah-tengah air. Dari cahaya. Tengah-tengah danau itu? Iya. Oh, dari tengah-tengah danau itu keluar cahaya? Iya. Terus sempat mau kabur juga sih itu. Soalnya kan posisinya itu malam juga, sekitar habis isaan lah. Sendirian lagi. Iya. Terus? Saya nggak kabur di situ, mas penasaran itu cahaya apa gitu, mesti liatin terus. Nggak lama kemudian tiba-tiba ada cahaya, terus mata saya langsung kayak nggak bisa ngeliat apa-apa, putih semua gitu, silau. Habis itu muncul kakek-kakek depan saya. Sosoknya kakek-kakek, berpakaiannya? Berpakaian jubah, terus putih semua dia. Jenggotnya, rambutnya juga, iya, putih. Terus dia cuma nggak bilang, nggak ngasih tahu nama apa-apa, dia cuma bilangin pesan sama saya. Yeah. Itu anak-anak jangan pada berisik katanya. Terus takutnya si gede hitam ngamuk marah sama dia katanya. Kalau dia ngamuk dia nggak bakal bisa nahanin katanya gitu. Jadi bahaya ya. Iya. Jadi si kakek itu ngasih pesan sama Satria, bilangin sama teman-temannya jangan berisik, yeah, gitu. Takutnya yang hitam itu, yang gede itu ngamuk, nanti dia nggak bisa nanganin, takutnya berbahaya sama teman-temannya. Yeah. Terus lanjutin ceritanya. Habis itu dia ngomong begitu sama saya, kakek-kakek itu tiba-tiba ngilang begitu aja. Sosok kakek-kakeknya. Iya, ngilang gitu aja. Terus sempat juga saya pingsan di situ. Oh, habis pas ngelihat kakek-kakeknya nggak ada, pingsan. Pingsan. Terus? Soalnya kan dia jalan juga ini, hilangnya tuh tiba-tiba langsung, iya, kayak cahaya stek, hilang gitu, sekali kedipan doang. Pingsan saya di situ. Sendiri itu? Sendiri. Terus bangun lagi gitu? Bangunnya tuh pas dibangun sama teman saya. Kata teman saya, Satria, ngapain tidur di sini? Saya bilang,
saya nggak tidur sini tadi ada kakek-kakek. Awalnya dia malah ketawa dia. Katanya nggak percaya dia, nggak ngalu aja katanya. Yaudah saya bangun, tiba-tiba telapak tangan saya tuh begini, tangan saya pas lagi dibangunin sama teman pingsan nih Satria. Yeah. Pingsan dibangunin sama teman-teman, akhirnya Satria sadar dari pingsan itu. Yeah. Telapak tangan ini udah ngepal, udah gitu. Ngepal gini. Terus pas saya lihat ada batu. Oh, ada batunya. Iya, kembar itu batunya, putih. Putih sama? Putih juga, dua-duanya putih. Oh, dua-duanya putih. Kembar. Oh, terus? Terus awalnya saya mau bilang sama teman saya, tapi saya sempat kagak mau ini, gak mau ngasih tahu juga. Iya. Takutnya ntar saya dikira ngehalu sama dia. Yaudah saya simpen tuh selama 3 hari. Saya simpen di pondok. Di lemari. Satu hari kemudian saya mengamati itu, badan saya terasa nggak enak. Oh, kerasa nggak enak aja. Iya. Gitu. Pas menyimpan batu itu. Yang dirasain panas apa dingin apa? Nggak ya, karuan gitu. Panas dingin lah gitu. Makan juga muntah terus, mual-mual. Tapi sempat ditemuin lagi nggak waktu pas nyimpen batu itu sama si kakek itu? Enggak. Abis itu saya nyimpen mari itu, sakit tuh ya, 3 harian. Ustadz saya nanya ke atas dia, kenapa sakit nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter nggak sembuh juga. Ya. Di situlah saya cerita sama ustadz saya. Bahasanya Satria dikasih batu itu, ketemu sosok kayak kakek, dikasih batu itu. Nah dari situlah. Nah, terus selanjutnya, habis tanya ustadz begitu, saya ngomong jujur sama ustadz saya bahwa saya nemu batu, ketemu kakek-kakek, kata saya. Ustadz saya nggak bilang, nggak ngomong apa-apa sih. Dia cuma minta batunya. Kata dia masih ada. Yaudah ada, kata saya. Saya ambil lemari. Dia bilang, ini saya pegang dulu ya, katanya. Nah abis itu, satu hari kemudian, besokannya, badan saya tuh mulai enakan itu di situ. Oh, jadi setelah batunya dipegang sama Pak Ustadz, nah Satria badannya mulai enakan. Iya. Mulai sehat gitu. Iya. Jadi pokoknya setelah Pak Ustadz itu nyamperin Satria, nah Satria jujur bahwasannya dikasih batu, ketemu sosok kakek-kakek, terus dikasih batu, dan batu itu dipinta sama Pak Ustadz. Nah, di situ badan Satria mulai enakan, mulai sehat. Terus akhirnya sampai sekarang, nah dan Satria pun udah mengikhlaskan. Tapi ya, yang sekarang bikin penasaran Satria itu apa gitu? Pengen tahu sosok kakek-kakek ini siapa. Dan juga pengen tahu yang disebutin kakek-kakek itu, sosok hitam gede itu siapa. Berarti lokasinya masih ingat ya? Masih. Ya. Oke sobat, itu tadi cerita pengalaman, kisah nyata dari Satria sobat. Dan mungkin kita kapan-kapan ya, kita samperin lokasinya, yaitu di danau sobat. Ataupun mungkin kalau orang di sini bilang ya galian, karena di sini banyak bener galian sobat. Pokoknya nanti kapan-kapan kalau memang cuacanya enak, kita samperin ke sana ya. Kita samperin, kita coba gali informasi, biarpun Satria, biar kebayar penasaran Satria, kenapa sosok kakek-kakek ini siapa, dan yang hitam gede itu siapa. Ya, begitu aja mungkin sobat. Ya, Satria, Mas Warto mungkin siap. Begitu aja ya. Udah. Mungkin cukup sekian sobat. Sekali lagi, terima kasih atas dukungannya buat sobat KBR semuanya. Pokoknya dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan mudah-mudahan sobat KBR semuanya diberikan perlindungan oleh Gusti Allah. Selalu diberikan kesehatan walafiat dan selalu diberikan rezeki yang luas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, dari Satria, dari Bawartu. Alafu, alafu, alafu kepada para guru, para sesepuh, para senior, alafu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.